Halo bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dari Sabang sampai Merauke, siapapun kalian yang menonton video ini. Salam harap hal keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. So bagi kalian yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan kesembuhan yang abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. So teman-teman, jadi di video kali ini adalah salah satu permintaan teman kita yang ada di negara Malaysia. Di sini yang berjudul Nakyu Ting Ting, yang konser di Garpa Ganja minggu ke-9 ya kalau enggak salah. So jadi di sini sebenarnya sih Salam sudah lihat videonya gitu, tapi enggak sampai habis ya. Sekitar 2 menitan gitu. Jadi Salam masa penasaran terus gitu. Jadi sebelumnya sih Salam agak merasa aja gitu ya, agak merasa pernah dengar lagu ini gitu. Jadi daripada Salam penasaran gitu kan. Jadi Salam mau nonton bareng kalian semuanya. So nanti kita bisa tukar pikiran tentang video ini gitu ya di dalam komentar gitu, bareng-bareng kalian nonton videonya, bareng-bareng kita memberi tanggapan gitu. So jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk mari kita lihat dari penampilan Nakyu Boboy Ting Ting di Garpa Ganja minggu ke-9. Let's go. Ya so teman-teman, jadi kita sudah di videonya. Jadi sebelum kita ke video, Salam ingatkan kepada kalian semua ya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Salam lebih bersemangat lagi. Oke, jadi seperti biasa kita itu mundur 3, 2, 1 mulai. Kita bersilakan ke pentas. Nakyu. Saya kenal Abang Syam daripada tahun 2001, iaitu masa album Boboy dan Boboy sebenarnya di grooming di studio Abang Syam. Nanti Salam akan beri tanggapan Salam di akhir video ya. Jadi musiknya bisa kita nikmati sama-sama gitu. Akan duduk satu rumah untuk konsentrate pada setiap konsert. So pasal isu-isu yang perlu-perlu apa semua, sebab kita orang dah macam adik-beradik tau. So kita orang tak ada suruh apa-apa. Pada kita orang benda tu biasa, tak tahu pula orang luar anggap lain benda lain. Come on lah, saya anak dah 5 lagi. Kita bersilakan ke pentas. Kita bersilakan ke pentas. Nakyu. Saya kenal Abang Syam daripada tahun. Kita bersilakan ke pentas. Nakyu. Nakyu Boboy. Oke, Nakyu Boboy. Oke, lanjut kita mulai dulu. Musiknya agak ke Melayu-Melayuan gitu ya. Kental banget loh Melayunya, serius. Asik, gila keren. Perjuangan cinta
Asik. Jogetnya itu loh. Oh. Tapi alunnya seperti nasyid-nasyidan gitu ya. Lagu ke Islam-Islaman gitu loh. Oh, boleh 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 bosku. Best lah. Gila bos, keren keren. Ini menurut Salan kalau Nekyu tidak bisa menjuarai gitu ya, tidak bisa di papan atas, rasanya jurinya ada yang salah sih. Serius, jurinya ada yang salah, serius. Jangan suka sibuk hal orang. Itu kata, ya? Jangan suka sibuk hal orang. Benda-benda personal. Apa khabar? Ya, oh, keren, bukan keren. Ah, bukan. Oh, bukan. Sudah berapa kali saya cakap, sudah berapa kali saya habis bicara, jangan sibuk dengan hal orang. Ada beberapa kami di sini untuk mempromosikan. Promosi. Tak seri-seri ke? Nanti awak kena pukul lagi macam dalam drama. Hey. Baiklah, baiklah. Asal kau bijik-bijik. Ajalah geram. Nak tengok T3 layer. T3 layer. Baik, baik, baik. Yang ada dengan kita sekarang ni, Mawar Rashid dan juga Hisham Hamid. Hisham Hamid. Nak mempromosikan, thank you, Captain. Bila tu? Bermula esok, setiap Isnin hingga Khamis. Pada pukul 10 malam. Di Astoria dan UHSD. Dan, lepas GV ni, jangan tukar saluran. Teruskan bersama Astoria kerana ada tayangan perdana. Thank you, Captain, selepas ni. Alright. Oh, jadi mereka yang demo-nya gitu. Oh, proses kali promosi. Ya. Keren-keren. Thank you, Captain. Thank you. Okay, kita balik kepada dari Nakyu. Baik. Silakan Pok Mana. Pok Mana. Gapo dia? Okey, Nakyu last contest malam ni untuk malam dekat. Okay. Betul, betul. Sebelum tu boleh saya tahu, lagu ni pilihan sendiri ataupun kena terpaksa nyanyi? Sebenarnya lagu ni pilihan bersama. Pihak produksi bagi saya idea. Kebun lain tu. Pilihan bersama. Production bagi saya idea. Okay. Dan saya terima. Okay, alright, alright, alright. Okay. Tahu cabaran. Pada saya, melody ni memang berunsur tradisional. Dia banyak tricky tau. Saya nampak, overall, you sebagai generasi alah baru. Okey lah teman-teman, jadi komentar juri enggak usah aja ya. Ya okey lah teman-teman, jadi inilah dia penampilan dari Nakyu Bobe. Salan rasa sih komentar dari jurinya enggak usah di-react gitu ya. Jadi menurut Salan sih ini lagu seperti pernah Salan dengar gitu loh. Alunnya itu loh, alunnya seperti lagu-lagu nasyid gitu ya. Apalagi pas Nakyu Bobe membawakan cengkoknya gitu loh. Alunnya sih seperti lagu-lagu nasyid ke Islam-Islamian gitu larinya ya. Dan musik dendang itu seperti kemelayuan gitu. Melayunya kental banget, serius. Melayunya kental banget. Itu menurut Salan sih ya, menurut pribadi Salan gitu loh. Oke, jadi sampai sini video ini. Lebih dan kurang salam, minta maaf. So, bagi kalian yang baru singgah di channel ini, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya. So, bagi kalian yang tidak suka, silahkan abaikan channel ini. So, saya Salan Ariga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye. And we gonna let it...